Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ASM Channel, series SS Lazio atau Latium Road to Glory episode ke-34. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, guys? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan juga berlimpah rezeki tentunya. Dan inilah partai atau episode, sorry, ini adalah episode penentuan di mana SS Lazio akankah mereka mendapatkan Scudetto kedua secara back to back di 2 tahun berturut-turut dan juga Coppa Italia. Ya, back to back juga. Double winner di 2 tahun berturut-turut. Ya. Oke guys, kita nggak usah berlama-lama. Kita langsung saja masuk ke recap pertandingan-pertandingan yang telah kita mainkan di konten sebelumnya. Oke, kita telah memainkan di konten sebelumnya di episode ke-33 kemarin ya. Kita memainkan 4 pertandingan. Di antaranya ada pertandingan menghadapi AC Monza tanggal 13 April 2024 ya. Kita berhasil kita ditahan seri 2-2 ya oleh AC Monza ya. Ini di giornata ke-33 kalau tidak salah ya. Dan kemudian ada partai leg kedua, semifinal leg kedua Coppa Italia musim 2023-2024 tentunya menghadapi Inter Milan. Kita bertandang ke sana ke Giuseppe Meazza ya, San Siro Milan tentunya. Jadi kita berhasil memenangkan dengan skor yang cukup meyakinkan dan juga cukup membuat hati seluruh Lazio senang ya. 1-6 kita unggul. Sangat baik sekali dan kita melaju ke final Coppa Italia untuk yang kedua kalinya secara beruntun di tahun kemarin dan tahun ini. Ini sangat-sangat pencapaian yang luar biasa sebenarnya di apa yang sudah diberikan oleh coach ASM, tetapi memang masih ada satu trofi yang seharusnya memang menjadi mimpi besar dari semua Lazio ya. Seluruh dunia, di seluruh dunia tentunya, yaitu memenangkan trofi Eropa gitu ya. Oke, dan kemudian partai final Coppa Italia Serie A nanti akan dimainkan ya di tanggal 8 Mei ini ya 2024 tentunya, setelah kita menghadapi partai menghadapi Frosinone. Dan di dua pertandingan selanjutnya ada di giornata ke-34 dan 35 tentunya ya, yaitu menghadapi Hellas Verona kita berhasil menang 5-2 dan juga Grande Partita di giornata ke-35 Serie A Italia menghadapi Napoli FC kita berhasil menundukkan mereka di kandang mereka sendiri di stadion Diego Armando Maradona tentunya dengan skor tipis. Gol menit-menit akhir seorang Nuri Madueke ya 3-4 kita unggul 3-4 dan 3 poin mengamankan kita berbeda jarak poin. Kita lihat klasemen sementara kita kali ini ya dengan Juventus ya. Tapi Juventus belum memainkan satu pertandingan ini ya. Kalau berhasil mereka tetap ya, kita masih selisih 2 poin dari peringkat kedua Juventus. Ini sangat-sangat berbahaya dan kita tidak boleh sekali pun lengah ya, karena ya konten kita kali ini, episode kita kali ini adalah episode terakhir kita di musim 2023-2024 atau musim kedua kita ya guys ya, atau musim kedua kita. Kita memainkan series SS Lazio atau Latium Road to Glory ini. Kemungkinan kita akan memainkan series ini sampai dengan musim keempat atau musim kelima. Ya guys, jika sudah musim kelima berarti kita harus berpindah haluan dan kita akan menunggu EAFC 24 tentunya yang akan rilis nanti di bulan Oktober tentunya. Oke, ya konten kali ini, di episode kita kali ini, di episode ke-34 kita akan memainkan 4 pertandingan sekaligus pastinya ya, karena akan mengakhiri seluruh musim ini 2023-2024 ini ya tentunya. Dan kemudian nanti kita akan memainkan belum ada ininya ya. Setelah ini kita akan memainkan Italia Road to Glory episode kedua tentunya di kompetisi Eropa Cup ya, atau di Euro ya, Piala Euro 2024 Jerman nanti tentunya ya. Oke. Ya, kita nggak di Jerman sih, generik nantinya ya. FIFA nggak akan mungkin bisa untuk merealkan gitu ya untuk Euro ya, karena itu adalah UEFA ya. Sedangkan di eSports sendiri kerjasamanya di game terakhir mereka adalah FIFA. Dan ya, 4 pertandingan ada di giornata ke-36 menghadapi Frosinone ya. Kita bermain di Stadio Olimpico menjamu mereka tim promosi ya di tahun ini. Ya, kita lihat Frosinone ada di posisi berapa ini. Oke, Frosinone ada di posisi 19. Nampaknya mereka akan kembali terlempar kembali ke Serie B tentunya, degradasi ini kalau kita bisa mengalahkannya. Kemudian partai final Coppa Italia menghadapi AC Milan. Kita akan tunggu lihat nanti bagaimana, apakah kita bisa mempertahankan gelar juara Coppa Italia back to back kita memenangkan
ya, Coppa Italia secara berturut-turut 2 tahun 2 musim berturut-turut ya. Kita akan lihat nanti ya, ada AC Milan dan Rossoneri ini sangat-sangat berat sekali juga ya sebenarnya, dan tapi kita harus fokus dan konsentrasi, bisa kita optimis untuk bisa menang. Oke, kemudian di giornata ke-37 dan 38, giornata terakhir, dua terakhir ya, musuh kita atau tim yang akan kita hadapi ini berat ya, Atalanta Bergamo. Nah, di tanggal 12 Mei 2024 dan di tanggal 19 giornata pamungkas Serie A Italia musim 2023-2024, kita akan menghadapi Juventus yang kita ketahui ya, Juventus membuntuti kita di posisi kedua yang hanya selisih poin 2 poin saja. Kita langsung saja guys ya, kita weekly schedule, nggak usah lama-lama karena kita akan memainkan 4 pertandingan ya kan. Oke, Frosinone ini kita bisa atur di sini sambil nanti kita lihat guys ya, kompetisi-kompetisi lain tentunya ya, tentunya di Eropa dulu ya kan. Ya, ya praktis kita memainkan laga menghadapi Frosinone menggunakan pemain-pemain rotasi ya, atau lapis kedua kita, karena kita fokus ya, kita fokus untuk bisa memainkan pemain-pemain inti kita nanti di final Coppa Italia menghadapi AC Milan tentunya. Oke. Dan mudah-mudahan tidak tergelincir, karena ini memang sebuah dilema sih, seharusnya kita harus pakai pemain-pemain inti kita terus, tapi ya bagaimana ya, kita juga harus bisa memberikan kesempatan pada pemain-pemain lapis kedua kita rotasi, kita bermain rotasi ya. Ya, untuk gua sendiri gua lebih ke melakukan rotasi kepada pemain-pemain gua, dan juga mudah-mudahan ya, Frosinone ini kan tim promosi gitu ya, tidak akan begitu menyulitkan, mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, ini ada inbox dari pemain-pemain akademi kita. Oke, aman. Ivan De Angelis masih tertinggi dengan overall rating 64. Cukup baik ya. Adrian Martin masih 57, udah 17 tahun, bisa kita rilis aja nanti ya. Oke, ya. Oke, kita training kembali. Ya, training hari ketiga ini ya, sebelum kita masuk menuju partai di Serie A Italia, giornata ke-36 yang hanya misalkan tinggal 3 pertandingan lagi ya. Oke, ada satu chat, kita akan lihat siapa kemarin sempat oke, Acerbi, I've been playing really okay ya. You got it. Kebetulan ini ya, kita akan menggunakan pemain-pemain rotasi. Waduh, Acerbi udah turun satu overall rating lagi ya. Ya, oke, kita bisa berikan jawaban with we have got bigger game coming up. Oke. Ya. Oke, ada press conference, kita press conference terlebih dahulu. Salve a tutti. Bene, possiamo iniziare. E chi vuole fare la prima domanda? Oke, kita akan dengarkan. It's been great run from your team, you're still unbeaten. Oh, enggak dong. Kita udah kalah 4 kali di musim ini ya. Let's do it again, ya. Kita berhasil mengalahkan Frosinone di putaran pertama ya, di musim pada putaran pertama kemarin ya. Oke. Okay, kita bisa langsung saja untuk bisa bermain di partai-partai krusial ini. Kita lihat Juventus. Menangkah mereka? Oke, okay, mereka menang ya, menghadapi Parma kemarin ya kalau tidak salah ya. Oke, okay, ya, berbeda 2 poin kembali, ini sangat-sangat pressure untuk kita. Dan kita bermain di Stadio Olimpico. Jangan sampai ada kesalahan sekecil pun ya, untuk bisa kita mengamankan 3 poin dari tim promosi ini ya, Frosinone ya. Oke. Okay. Valentin bisa kita mainkan ya, kita mainkan pemain-pemain akademi kita ya, tentu rotasi kita ya, pemain-pemain lapis kedua kita tentunya. Oke, Orsolini dan Kelieri bisa kita mainkan di kiri, Madueke bisa kita mainkan di kanan, kita rubah jadi right wing, LC Hisac. Oke, Pellegrini kita mainkan, Patrick, kemudian kita bisa mainkan Acerbi. Tadi Acerbi minta main ya kan, udah 77, turun 1 overall rating karena memang udah usia ya.
dan Ivan Provedel tentunya. Oke, Gonzalez, Isakson, dan juga seorang Raul Moro. Oh, Miretti kita mainkan ya, sorry. Ini Marcos Antonio. Oke, Basic nggak main-main, kasihan banget ini. Dan Musquera tentunya ya. Oke, aman. Ya, kita bisa instruction untuk seorang Rossellini. Agresif, oke, aman. Ya. Untuk Madueke, ya, oke. Untuk role-nya Fabio Miretti tentu saja free kick akurasinya paling tinggi 74. Untuk left corner, left-nya Miretti, dan untuk right-nya tentu saja, wah, Orsolini berarti ya. Orsolini aja kalau gitu, guys. Madueke dan Orsolini. Curve-nya 85 loh ya. Seorang Orsolini. Oke. Okay. Penalti Castellanos aman ya. Seorang Kapten Acerbi. Oke. Okay. Partai krusial. Jornada ke-36 menghadapi tim promosi Frosinone ya. Yang akan kembali terdegradasi sepertinya ini ya, kalau kita bisa memenangkan ya, kita jangan menganggap enteng ya. Stadio Olimpico 5 Mei 2024, referee Federica Pelliccioli, ultimate 5 menit, clear, let's go. Biasa ya guys ya, menunggu. Loadingnya lama banget, ini kita belum punya formula. Dari dulu kita ngomong begini terus, tapi tidak ada eksekusi gitu ya. Solusi yang bisa kita ambil. Oke, okay. Ya, ini dia main-main kita tentunya ya. Sang Bianco Celeste. Dan ini dia main-main dari Frosinone. Ya, mereka semua sedang melakukan warming up. Tentu saja scan warming up ini ya. Oke, okay. Kita bisa dengarkan anthem Serie A Italia. Tentu saja kita bisa aktifkan dulu. Dan jangan lupa nanti kita matikan gitu ya. Untuk tidak agar hak cipta atau copyright nanti ya untuk YouTube. Ya. Ini dia, Giornata ke-36, Stadio Olimpico Roma menghadirkan partai krusial. Apakah SS Lazio mampu ya mengamankan atau mempertahankan gelar Scudetto secara berturut-turut, dua musim berturut-turut, back to back ya. SS Lazio, Telatium, Bianco Celeste, Sukan Biru Langit, Elang Ibu Kota, Asuhan Coach ASM, sorry guys. Ini gue kebiasaan nak tahap-tahap dulu tuh, gue kenapa ya? Apa memang nggak ngerti gue? Kalau ada yang tahu boleh komen guys ya. Ya, ini dia. Main-main dari Frosinone. Saksikan oleh puluhan ribu pendukung fanatik garis keras ya, ultras dari Laziali. Lazio yang namakan diri mereka adalah Laziali tentunya ya. Ya, ini dia anak-anak dari pemain-pemain rotasi kita ya, atau pemain lapis kedua kita, Castellanos, Cancellieri, dan ini dia coach kita tercinta ASM tentunya ya. Ya, kata yang begitu krusial. Jika saja tersandung, ini akan sangat-sangat berbahaya ya. Ya, ini dia line up dari tim kita, tim rotasi kita ya. Ralfas, Jeremy Patrick, Gom Jagong, Provedel, Elsie Hisaj, Pellegrini, Orsolini, Miretti, Madueke, Cancellieri, dan juga Valentin Castellanos. Ya. Ini adalah line up dari lawan kita, yaitu manajer dari Grosso, Campos di bawah penjaga gawang, Kaminski, Perez, Kotali, Oyono, Baloko, Lulic, Rohden, Insigne, Gasso, dan juga Aubert. Langsung dari Stadio Olimpico, Giornata ke-36, pertandingan krusial Serie A Italia musim 2023-2024, akankah Lazio bisa membawa 3 poin dan mengamankan
puncak klasemen sementara SS Lazio menghadapi Frosinone. Selamat menyaksikan. Ya, Lulic. Kali ini berikan pada seorang Caso. Lulic kembali. Caso maksudnya ya. Kembali pada KOK. Caso baik. Aduh. Ayo. Sabar. Oke, bagus banget ini. Mereka ngotot nih, mereka ngotot mainnya. Oh, ada provider. Bahaya sekali Frosinone. Kita lihat guys. Oh. Baik sekali penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Ivan Provedel. Kiper yang sudah banyak makan asam garam nih nampaknya ya, veteran nampaknya. Oke. Kali ini seorang Acerbi. Ah, maksudnya tadi berikan pada Valentin Castellanos. Tidak jelas ini pemain-pemain Lazio ini. Awas, santai aja dulu. Dapat. Astaga. Oke, ada. Baik sekali. Buat penjagaan yang luar biasa tadi oleh anak-anak. Ya, kali ini seorang Fabio Miretti. Berikan pada seorang Orsolini, baik sekali Orsolini, come on. Oh, astaga Orsolini, kenapa itu? Ada apa Orsolini tadi, kok begitu? Kayak ketahan ya. Oke, keluar lapangan bola. Hasilkan lemparan ke dalam untuk SS Lazio. Atau Latium, Patrick kali ini. Baik sekali Patrick, berikan pada Acerbi. Yang memang minta dimainkan tadi. Baik sekali. Oh, baik sekali kali ini. Orsolini, astaga, terbaca oleh seorang Perez tadi. Oke, kembali ke out. Oke, keluar lapangan kembali. Tidak jelas tadi umpan yang diberikan. Ini bahaya ini. Frosinone ngotot. Oke. Patrick, berikan pada seorang Acerbi. Acerbi kepada seorang Valentin Castellanos. Yang menurut gua, ekspektasi gua terlalu berlebihan ini kepada seorang Castellanos. Fabio Miretti. Astaga, tendangan kemana om? Fabio Miretti. Seorang central midfielder muda ya. Baru berusia 20 tahun. Tampilannya cukup luar biasa ya, tapi memang belum matang. Kita tetap pertahankan doi di musim kedua nanti mungkin ya. Ya. Oke, kali ini ada baik sekali. Baik sekali kali ini. Seorang Orsolini, Cancellieri maksudnya ya. Dari tadi gua salah nyebut. LC Isaac. Berikan pada seorang Miretti. Baru kita omongin pemain satu ini. Central midfielder muda. Seorang central midfielder masa depan dari Lazio dan juga Italia nanti tentunya. Baik sekali, 1-0. Unggul sementara SS Lazio, kita bisa matikan dulu ya. Daripada nanti lupa. Oke, aman guys. Ya, kita lihat tayangan ulang gol yang terjadi. Umpan dari seorang Noni Madueke, baik sekali tadi. Ya, luar biasa Fabio Miretti. Menambah koleksi golnya di musim ini tentunya. Seorang Fabio Miretti. 1-0, Lazio unggul dari tamu mereka. Frosinone. Ya, Caso kali ini. Dibagi oleh LC Hisac, bagus sekali LC Hisac. Sangat bertanggung jawab. Fabio Miretti kali ini berikan pada seorang Valentin Castellanos kepada seorang Riccardo Orsolini. Masih Riccardo. Oh my god, pelanggaran sih. Oke. Jelas itu pelanggaran, guys. Oke. Castellanos berikan langsung kepada seorang Orsolini. Orsolini kepada Fabio Miretti. Baik sekali Miretti. Oh, baik sekali. Oh my god. Oh, Cancellieri hampir saja 2-0 tadi seharusnya. Iya. Tipis sekali tadi ya di samping kanan. Jaga gawang Campos. Ya. Dilakukan tadi goal kick oleh Campos. Baik sekali kali ini.
memegang kendali anak-anak Lazio. Memang seharusnya seperti itu ya. Castellanos kali ini, baik sekali Castellanos, berikan pada seorang Orsolini. Castellanos kali ini, masih Castellanos, tapi tidak mampu tadi untuk bisa berduel. Aminski. Kali ini ada Albert. Albert berikan pada seorang Kaso, baik sekali Kaso. Bang-bang oleh seorang Hisac, kalah sprint nampaknya Hisac oleh seorang Kaso. Ah, baik sekali Kaso. Kaso, masih Kaso. Baik sekali Hisac. Waduh, waduh, waduh. Oke. Membentur nampaknya tadi. Sebuah appearance tadi ya dari seorang Hisac, tapi ditahan tadi lumayan sakit itu rasanya pasti itu. Oke, baik sekali kali ini. Baik sekali berikan pada Kankeli, Orsolini maksudnya. Pellegrini kali ini, Luca Pellegrini, fullback kiri yang di real life juga sudah diamankan oleh Lazio. Oh, kali ini seorang Castellanos. Oh, ada seorang Campos. Masih bisa tadi, baik sekali tadi. Sebuah usaha tadi dilakukan oleh seorang Orsolini tadi memberikan umpan pada seorang Castellanos. Ya, kali ini Orsolini, masih Orsolini. Orsolini, sit. Oke, tidak merupakan handsball. Ya, sangat-sangat menguasai jalannya pertandingan ini anak-anak pelang ibu kota. Oh, awas, awas, awas. Ah, kan bener kan. Oke. Ya, kali ini anak-anak Klasinone oleh Albert. Ada Lulik kali ini, awas berbahaya Lulik. Dapat, baik sekali. 4 menit waktu normal. Astaga, sebuah kesalahan itu. Oke, Acerbi tadi yang melakukan kesalahan. Oke, awas. Anak-anak Frosinone mencoba, berbahaya ini. Awas, awas, jangan sampai awas. Lengah, jangan. Ah, lengah bener lah. Satu-satu. Satu-satu. Memang ultimate ini ya di sini terlihat tuh begitu-begitunya, aduh, susah banget didapetin ya. Theo Aubert, ternyata bukan Albert ya. Oke, satu-satu. Menjelang detik-detik akhir tadi ya, babak pertama selesai. Terakhir, tapi ada gol. Oke. Imbang dari Frosinone. Berbahaya ini, berbahaya. Ayo, 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 ayo. Langsung aja babak kedua, kita jalankan, kita mainkan. Inter unggul 1-0 atas Udinese tadi. Bahaya ini. Orsolini kali ini. Baik sekali Orsolini. Ya, masih Orsolini. Berikan pada seorang Matteo Cancellieri. Ah, Matteo, masih Matteo. Mana ini, nyari-nyari. Oke, situ-situ juga. Bagus, berikan tadi pada seorang Castellanos. LCI Hisac, Fabio Miretti, Orsolini, Cancellieri, masih Cancellieri, 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 2-1, luar biasa, Pak Theo Cancellieri, luar biasa, sebuah placing kaki luar itu, luar biasa. Kita lihat tayangan ulangnya. Benar, kaki luar itu, kaki kiri luar ya. Memang preferen footnya seorang Cancellieri kiri ya. Kidal tuh ya. Oke, baik sekali. Ya, tampak dari coach ASM ya, sangat menikmati gol tersebut dan juga sangat bergembira tadi atas akhirnya gol tersebut tadi ya. Ya, kali ini seorang Madueke. Noni Madueke, masih Noni Madueke, baik sekali. Ah, terlalu lama Noni, alah. Ya, kali ini Rohden. Rohden, masih Rohden, baik-baik oleh seorang Fabio Miretti. Baik sekali berikan pada Insigne. Tapi bukan Insigne Napoli tentunya ini ya. Awas, Aubert kali ini. Cetak gol tadi, baik sekali Acerbi. Alah, oke, dapat, bagus banget. Oke, okay. Oh, alalalalalalala, terlalu, Noni terlalu, ngapain begitu, visinya nggak bagus banget tadi. 2-1, masih 2-1, masih berbahaya ini. Lulik kali ini.
Berikan pada Rohden. Oh, sebuah tackling yang menjurus. Oke, awas, awas. Acerbi bagus banget. Ya, awas. Oke, bagus. Petri kali ini berikan pada Felipe Ralf. Astaga, Felipe. Hampir saja tadi melakukan sebuah kesalahan. Oke, Fabio Miretti kali ini. Ternyata tuh. Allahu Akbar, terlalu percaya diri seorang Fabio Miretti tadi. Mencoba, oh berbahaya kali ini ya. Berbahaya kali ini, dikejar oleh seorang Felipe Relvas. Caso kali ini. Masih saja berkutik-kutik, wah bahaya lewat satu pemain. Berbahaya, dua-dua. Berbahaya, ini yang ditakutkan. Satu gol belum cukup. Frosinone ngotot untuk bisa lepas dari degradasi. Astaga. Oke, oke. Oke. Kembali tertahan kita. Hasil yang sangat tidak diinginkan sebetulnya ini. Kembali seorang Orsolini kali ini. Ah, terlalu memaksa. Ricardo Orsolini tadi. Oh, baik sekali. Ah, bahaya itu. LC Hisat tadi ya nampaknya ya. Astaga, bagus banget. Oke, okay, pelanggaran nampaknya. Oke. Okay. Waduh. Bagus. Buang-buang sip, buang sip. Waduh, gila ini, gila. Astaga, apa yang terjadi sip? Oke. Okay. Pelanggaran kita nampaknya. Rovedel berikan pada Patrick. Patrick kepada Fabio. Waduh. Tengahnya banyak banget mereka loh. Isat sekali ini. Baik sekali Isat. Break. Adah ilahi. Terupasnya tadi masih bisa ditebak arahnya. Oke, okay, kali ini seorang ya bahaya ini. Aubert lulik kali ini. Bahaya, berbahaya. Kaso kali ini. Ah, gila malah kalah. Goblok, goblok. Aduh, ilaha illallah. Astaga. Ayolah, 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 ayolah. Aduh, Castellanos ya bener-bener dah gak ngapa-ngapain dah. Ayo dong, wey. Ya, belum malah kok. Oke, kan kiri. Masih kan kiri. Allahu Akbar. Udah deh, mulai buruk banget nih mainnya dia nih. Ya, ilah pelanggaran, sit. Masa seri sih, aduh. Oyono. Apakah kita akan melepas titel Scudetto kita yang dari awal kita sudah menikmatinya ya. Aduh, maksa banget sih Madueke. Yah, gila. Gila obatnya. Yuk, ayo. Ah, ngapain sih? Allahu Akbar. Ya Allah. Masa kalah sih? Aduh. Buang. Oke, aduh. Ngapain sih? Oke, pelanggaran kita. Iya, mereka. Ayo dong, ayo dong. Ayo please, come on. Ayo, pasal ini. Ya gila, bener-bener ya. 4 menit waktu normal. Astaga. Aso kali ini. Oke, dapat. Ayo dong. Ayo dong, please come on lah. Aduh. Ayo. Ayo. Orsol ini. Wah, gila. Gampang banget ya dapat Orsol. Aduh. Wah, kalah. Gila ini. Ini benar-benar aduh, gawat. Berarti memang harus partai terakhir lawan Juventus ini ya. Hidup dan mati ditentukan ini.
Scudetto atau tidak. Ya harus kita menangkan pertandingan menghadapi Juventus nanti ya. Aduh kan ini dia. Ada ilaha illallah. Habis it. Oke. Kita kalah. Astaga. Sangat-sangat mengecewakan. Apa yang terjadi, guys? Apa yang terjadi? Kekalahan kelima kita. Kenapa ini lapis kedua? Ya Allah. Nggak kayak musim lalu loh ini loh, bener. Astaga. Kita lihat main-main kita tuh. Padahal nggak ada yang 60, di bawah 60 pemainnya. Allahu Akbar, oke. Juventus menghadapi Spezia lagi, astaga. Di pertandingan Giornata ke-37 kita lawan Atalanta. Coba nih, aduh. Berarti 3 pertandingan sisa ini kita akan menggunakan main-main utama kita ya. Nggak ada lagi kata ini sih. Kita kalah tuh. Astaga, oke, kita akan menghadapi AC Milan dengan mental yang drop ya. Setelah kita kalah, drop point. Dan posisi kita tentu saja pasti akan ya, player chat kalau soal ini can be even better. Ya, keep it up lah ya. Oke. Nah, gila. Oke, masuk saja ya. Pertandingan nasional, oke, squad submission deadline ya. Ini harusnya ini masuk di ini ya, Italia, tapi kita nggak bisa ya, berarti harus dari sini ya. Apa-apa Pedro, your hunger ya. Marah kali sama gue, kata dia kali begitu ya. Oke, kita lihat ya, Juventus sudah menyalip kita ini, pasti ya. Oh my god, Juventus kalah atau seri? Oh, Juventus seri menghadapi Spezia. Oh my god, berarti memang semesta ini ya mendukung kita ini. Oke, 2-2 Juventus seri. Astaga. Oke, kita bisa press conference lebih dahulu untuk bisa menyambut laga final Coppa Italia musim 2023-2024. Okay, it's all motivation. We are always ready. The lads ready for the big occasion. Yeah, we play the game, not the occasion. Latium teams very. How can you help your player find a bit of consistency? It's about confidence, tentunya. Ya, percayaan diri. Gracias, Tuti. Okay. Yeah. Bisa sambut laga ini ya dengan benar-benar serius ini ya. Kata lagi ini ya, kita harus bisa cepat untuk bisa mengamankan Coppa Italia. Tapi ya nggak boleh jumawa juga, nggak boleh songong juga nih ya. Kita lihat kan Chiellini lagi, Orsolini, aduh. Oke, Saxon boleh kita mainkan mungkin. Castellanos, oke, kemudian Marcos Antonio, ya oke. Aman lah ya, semua udah aman. Oke. Tampakan Chiellini lagi lah. Oke. Alvarez, Gonzalez, Sanz Maximin, Hernandez, Benasia, Kubega, Tah, Jair, Timber. Oh, mereka dua back aja sini. Bisa ini. Oke. Come on. Trofi pertama kita di musim ini. Ayo, come on. Laga final Coppa Italia. Trofi kedua ya di Itali ini ya, gengsinya ya. Rafael Lazzari, ketahui adalah fullback kanan kita ya, yang usianya sudah cukup lumayan. Nanti akan kita bawa ya ke Itali ya. Ya. Ini dia, main-main AC Milan. Wow, ada ini ya.
Bruno ya, Bruno Fernandes ya. Oke, kita tidak usah nyalakan ya, karena memang ini tidak resmi dan tidak license ya untuk anthem dari Coppa Italia tentunya. Oke, ini dia trofi Coppa Italia yang kita tunggu-tunggu juga ya. Apakah kita akan bisa mempertahankan ini di musim ini? Karena di musim lalu, di musim 2022-2023 kita mengamankan gelar dari Coppa Italia ini ya. Dan ini juga permintaan board untuk bisa menyegel atau bisa memenangkan kompetisi Coppa Italia ini. SS Lazio menghadapi AC Milan final Coppa Italia musim 2023-2024. Akan mendengarkan dan kita lihat main-main kita ini dia. Ya, Ciro Immobile, sang kapten. Nah ini dia, sangat indah buat trofi yang kita nantikan setelah kita bertualang satu musim penuh di musim ini 2023-2024 ini ya, Coppa Italia. Banyak sekali drama yang terjadi, kita akan lihat di 90 menit normal, apakah akan keluar pemenang dari kompetisi ini tentunya. Oke, ini dia ya line up yang kita pasang. Line up utama kita, Maximiano di penjaga gawang, Romagnoli, Calobah, Casale, three back kita ya, back tengah kita ada ya Marusik dan juga Lazari tentunya. Di tengah Milinkovic-Savic, Jibrilso, kanan kiri right wing dan left wing kita ada seorang Philip Anderson dan juga Sakani dan Ciro Immobile. Ini dia main dari AC Milan, Bruno Fernandes, Benacer, Pobega. Ya, ini bermain di mana ini ya? Waduh, gua tadi nggak lihat lagi. Oke, Coppa Italia final, AC Milan menghadapi SS Lazio musim 2023-2024. Selamat menyaksikan final Coppa Italia ini. Ya, Bruno Fernandes kali ini ada seorang Ricky Alvarez ya melakukan kick off babak pertama. Dan Bruno Fernandes kali ini masih Bruno. Ya, Benacer. Benacer baik sekali Casale, tapi masih bola tadi rebound ke pemain-pemain Milan. Obega kali ini, awas Bruno Fernandes berikan pada seorang Jair. Oh ada dong. Please come on, dapat. Wow, baik sekali Sergej Milinkovic-Savic berikan pada Felipe Anderson. Ada seorang Immobile berikan kembali pada seorang Felipe Anderson. Masih Felipe berduel dia dengan seorang Theo Hernandez. Baik sekali kepada seorang Ciro Immobile. Masih Ciro. Berputar-putar. Ada seorang Jibrilso. My God. Seorang Mike Nan sigap sekali untuk bisa menahan tadi bola dari seorang Jibrilso. Ya, kali ini Fernandez. Bruno Fernandez tentunya. Popega kali ini berikan pada seorang Saint-Maximin berikan pada seorang Benacer. Ada Pobega kembali, baik sekali tadi maksudnya Romagnoli. Coba awas, baik sekali Saint-Maximin, kuat dan juga lincah sekali. Benacer, berbahaya. Oh my God, apa terjadi sih? Penalti ternyata guys. Astaga. Wasit. Penalti didapat oleh AC Milan, Bruno Fernandes yang akan mengeksekusi sebuah tendangan penalti ini. Ketunggu saja. Astaga, ke kanan guys. 1-0 AC Milan unggul. Ya, dari lampu ya guys, yang terang. Sayang sekali Bruno Fernandes. Ya, aduh, hati ya, Zakani daripada Jibrilso. Astaga, dapat loh mereka. Jair kali ini. Oh, baik sekali. Berikan pada seorang Timber, Julian Timber, baik. Berikan pada seorang Gonzales.
Gonzalez siapa ini gue nggak tahu. Baik sekali Chalobah. Oh baik sekali beri pada Zaccagni. Zaccagni kepada seorang Ciro Immobile. Ciro Immobile baik sekali, ayo. Bagus. Bagus, ayo, come on, come on, come on, come on, come on. Ada. Ah, pasti jalan, come on. Oh, Mike Maignan. Masih bisa tadi menebak arah bola yang dilakukan dari ya, kali ini corner kick. Mudah saja. Pendek saja tadi pada seorang Mattia Zaccagni. Aduh, aduh, aduh. Oh. Ya, kali ini masih Immobile. Immobile, ah, maksudnya tadi kepada seorang Sergei Fernandes, Bruno Fernandes. 1-0 masih. Ya, berbahaya kali ini umpan terobosan. Aduh, bahaya Benacer. Hampir saja, guys. Ya, masih anak-anak AC Milan mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Lazio. Kali ini serangan balik, sebuah serangan balik. Masuk, come on, Felipe Anderson, ayo. Kali ini Ciro Immobile. Waduh, gak mau lagi. Yuk, Felipe Anderson. Astaga, Jibril Sol tadi ya, masih Jibril dapat. Oke, Manuel Lazari. Manuel Lazari. Jibril. Ah, oke. Zaccagni. Masih Zaccagni. Masuk, bagus. Marusik. Terlalu lama Marusik, terlalu lama. Astaga. Itu satu itu tadi tuh harusnya. Bruno Fernandes. Ah. Berikan pada ya, Benacer kali ini. Ada seorang pejair. Baik sekali. Sergei berikan pada seorang Felipe Anderson. Baik sekali kali ini. Oh, bagus. Ayo, Jibril Sow kali ini. Jibril Sow berikan pada seorang Marusik. Ada Marusik, masih Marusik. Jibril Sow, alah, gak mau loh. Tendang kemana ya tadi ya. Masuk lagi. Bagus, ayo dong. Ayo kawan. Oke, Jibril Sow, come on. Come on, 1-1. Menit 40, seorang Jibril Sow yang memang benar-benar menunjukkan kualitasnya. 1-1, come on, game on. Game on. Pertandingan kembali memanas. Jibril Sow, luar biasa. Iya. Naklukkan seorang Mike Maignan dari Jibril Sow, pemain dari Switzerland ini. Luar biasa. Lahan-lahan makin membuktikan keraguan yang ditunjukkan oleh seorang coach ASM awalnya. Akhirnya mampu seorang Jibril Sow. Oh, ada dong Lazari. Enak aja. Baik sekali kali ini. Ya, cukup baik sekali. Yo, ada ilahi. Padahal udah di L2 itu untuk bisa. Awas, aduh Benacer, aduh bahaya. Sebuah kesalahan, guys. Kasale tadi tidak melihat seorang Pobega di belakangnya. Sangat disayangkan. Astaga. Simon Jair tadi ya. Oke. Iya, babak pertama sudah selesai, berakhir dengan keunggulan sementara AC Milan unggul 2-1. Akankah AC Milan akan meraih trofi ini ataukah SS Lazio yang akan tetap mempertahankan Coppa Italia ini di musim ini tentunya.
Mattia Zaccagni, Marusic, Adam Marusic berikan pada seorang Sergei. Sergei, masih Sergei. Ah, terlalu lama Sergei. Gabriel So kali ini. Oh, Ciro Immobile, come on. Come on, 2-2. Ya. 2 sama, baik sekali. Game on kembali. Memanas kembali. Come on. Baik sekali Ciro Immobile. Good, come on. 7 gol dia sudah sahkan di kompetisi ini, menjadi daftar pemuncak top skor sementara. Ya. Baik sekali. Waduh, bagi bagiannya. Super banget ini. Jair kali ini, masih ke Jair. Cetak gol tadi. Babak pertama. Oh, bahaya kali ini. Timber, Jurian Timber. Jurian pada ke Jair, Simon ke Jair, masih ke Jair. Obega sangat-sangat bermain sangat cerdas ini AC Milan ya. Oke, berikan pada Adam Marusic. Allah, maksudnya bagus sih, cuma back mereka lebih bagus. Oke, Bruno Fernandes. Astaga, ada dong kesalahan mereka. Oke, Gabriel Sow kali ini. Gabriel Sow, baik sekali Gabriel. Gabriel Sow, masih Gabriel Sow. Sendiri dia. Berikan pada seorang Lazari. Manuel Lazari. Masih Manuel Lazari. Manuel Lazari! Come on! 3-2! Manuel Lazari! Membalikkan keadaan. Hari ini SS Lazio dengan mental juaranya di bawah asuhan coach ASM mampu. Baik sekali. Terlihat Mike Nan tadi agak sedikit tertipu. Iya, bola yang dianggap ke kanan, sisi kiri kanan gawangnya, tetapi diarahkan oleh seorang Lazari ke sisi kiri gawang dari Mike Nan dan membuat SS Lazio unggul sementara 3-2. Ya, Obega kali ini. Jair, berikan pada ke Jair. Jair masih berikan lagi. Oh, ada dong. Baik sekali. Yo, Caloba kali ini. Berikan pada seorang Mattia Zaccagni. Gabriel Sow. Adam Marusic. Ada seorang Ciro. Ciro! Astaga Ciro. Oke sit. Oke corner itu sit. Menit 65. Gantian pemain Patrick Schick masuk menggantikan seorang Simon Jair. Oke, kita tunggu. Ya. Ya, kali ini seorang Mattia Zaccagni. Mattia Zaccagni. Alah sit. Oke, kembali corner atau goal kick kah ini? Kita lihat tayangan ulangnya. Oke, corner dong itu, ya, jelas. Oke. Ya, Mattia Zaccagni, maksudnya pada seorang Antonio Casale. Terbaik sekali ini, kembali pada seorang Zaccagni. Astaga, Zaccagni. Mudah banget. Oke, masih. Masih seorang Mattia. Oh, ada seorang Gabriel Sow. Ayo dapat lagi, Man. Oke, bagus. Gabriel Sow. Astaga. Aduh, gue kebeteran ini, gila. Santai aja dong. Oke. Coppa Italia. Coppa Italia. Selangkah lagi akan kita rengkuh. Unggul 2 gol kali ini. Luar biasa Ciro Immobile.
Ya, mungkin kita bisa lakukan gantian pemain ya, seorang Noni Madueke nampaknya akan bermain. Marcos Antonio mungkin. Oke, boleh. Ya, udah di atas angin ini sih ya, udah aman. Dan PR-nya adalah menghadapi Atalanta Bergamo tentunya, oke. Dan Juventus nanti ya, pertandingan kedua. Iya, pertandingan terakhir kita nanti ya. Ya, aplaus diberikan oleh seorang coach ASM. Luar biasa, SS Lazio unggul 2 gol kali ini, 4-2. Harus berkonsentrasi, fokus kembali. Pertandingan masih tersisa 15 menit waktu normal. Ya, Benacer kali ini. Oh, baik sekali ini. Kali ini melakukan, ya, kelihatan ini. Oke, bagus banget. Baguslah, come on lah. Oke, Marcos Antonio kali ini. Alah, lah, 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 lah. Maksudnya tadi kepada seorang Felipe Anderson ya. Ya, Thiago, Theo kali ini. Theo Hernandez maksudnya tadi. Oke, Lazari masih. Baik sekali, Casale. Yang tadi melakukan kesalahan ya di babak pertama. Atas gol kedua Milan tadi oleh seorang Simon Kjaer tadi. Bruno Fernandes kali ini. Masih Bruno. Berikan pada seorang Julian Timber. Ah, bagus banget. Alah, 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 seorang Noni Madueke tadi. Aduh, dapat, bagus banget Maximiano. Maximiano. Alah, 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 alah. Oke, bisa substitusi lagi mungkin. Seorang Luca Pellegrini mungkin. Oh iya, ini dia benar. Oke, Isaksen boleh kita mainkan. Alah, alah, Isaksen tadi. Sebentar, kita rubah dulu posisinya jadi right wing dan instructionnya tentunya. Oke, stay forward. Get into the box. Oke, Gustav Isaksen ya, winger yang kita beli di transfer window musim dingin tentunya ya. Main asal Denmark. Oke, Sandro Tonali baru dimainkan. Apa yang terjadi nih AC Milan? Ada apa dengan Sandro Tonali? Apakah ada konflik? Ya, memang Giri Live sudah memutuskan untuk bergabung bersama Udinese ya, dan debutnya baik sekali ya. Oke, bahaya itu. Oh, baik sekali kali ini. Ciro Immobile. Mau dapat itu tidak offset sheet. Oke, baik sekali. Madueke. Berikan pada seorang Ciro. Hat-trick ya. Luar biasa. 5-2. Unggul. Kita dari tertekan, tertinggal. Akhirnya. Akhirnya mampu bermain di atas angin. Unggul 3 gol. 5-2. Oleh seorang Il Capitano Ciro Immobile. Luar biasa. Ya, pergantian pemain Benacer. Gantikan oleh seorang ya Acuna ya. Ya. Oke. Hanya menyisakan 4 menit waktu normal. SS Lazio akan ya, kita lihat mulai merasa frustasi nih anak-anak Milan. Permainannya udah ke terasa ini ya. Bruno Fernandes. Oh, bagus sekali Bruno. Oh, ada Romagnoli. Wah, come on. Baik sekali Maximiano berikan ke depan langsung dia. Oh my god, come on. Allahu Akbar, ada Acuna. Baik sekali. Theo Hernandez berikan pada Sandro Tonali. Oh bagus Lazari. Oh, astaga. Oke. 2 3 menit, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Bagus banget Romagnoli. Ya. Coppa Italia back to back. Kita juara.
Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Coppa Italia. Ya. Seluruh pemain berselebrasi. Ya, ini dia. Ole ole ole. Akhirnya kita bisa memenuhi ekspektasi board ya. Satu ekspektasi yang memang ditargetkan oleh board untuk bisa menjuarai kompetisi ini, Coppa Italia musim 2023-2024 tentunya. Luar biasa. Dan ini akan menaikkan manajer popularity kita tentunya nanti ya, kita akan lihat manajer popularity kita ya, di objektif tentunya. Ya, seorang Il Capitano Ciro Immobile mengangkat trofi Coppa Italia musim 2023-2024 SS Lazio Bianco Celesti. Selamat, congratulations SS Lazio menangkan gelar Coppa Italia mereka yang kesekian. Belum update dan belum melihat info ya. Udah banyak sih ya untuk kayak Lazio memenangkan trofi ini ya. Cuma memang Scudetto baru hanya 2 kali ya kalau di real life ya. Dan di sini kita sudah mengamankan 1 Scudetto di musim lalu, jadi 3 kali. Dan kalau jika kita bisa memenangkan kembali Scudetto, maka Scudetto keempat kalinya SS Lazio akan kita rengkuh ya. Ya. Oke. Okay. Guys, sebentar guys ya. Ini aduh. Kebelet kencing ini ya. Kupis dulu sebentar guys ya, sebentar. Oke guys, ya. Ntar saja tadi ya. Biasa beser ya. Lalu tahan-tahan terjadi batu ginjal, nggak baik ya. Oke. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Penantian. Ya, untuk ball position kita imbang 50% dengan 50% tentunya. Ya, Ciro Immobile tentu saja. Main. Iya. Kamu semenit. Oke. Dragon Ball apa dalam semenit? Udah, ambil lagi konten kan? Oke, okay, come on. Ya, Ciro Immobile ya menjadi man of the match pada partai final Coppa Italia kali ini. Dengan tentu saja 3 golnya, hat-tricknya ya, dan 1 asis. Luar biasa pemain satu ini. Dan Jibril Sow ya, 1 gol dan juga 2 asis. Luar biasa. Luar biasa. Adakah oke, okay, Marcos Antonio ya. Di bawah 60. Ya, main-mainan dan juga Patrick Schick ya, 5,8 untuk AC Milan. Ya, oke. Okay. Luar biasa, SS Lazio. Thank you. Ya, kita berhasil menjuarai kompetisi Coppa Italia musim 2023 dan 2024 dengan mengalahkan AC Milan 5-2. Luar biasa. Ya, kita bisa post match interview. Yeah. Okay, Milan looked difficult opponent to be facing in the final, but the 3 goal margin in victory tell its own story. Okay, we grown up as a team, yeah. Confidence so important. Okay, Litwin Ciro Immobile. Okay, it was pretty shocking display, yeah. Misalnya kita berikan pujian setinggi langit untuk seorang Il Capitano Ciro Immobile. Yeah, control game from start to finish. We deserve our goal today. Okay.
Nggak naik-naik itu tim moralnya ya. Okay. Ya, objektif kita tentunya ya, manajer popularity kita. Ya, waduh masih weak lagi ya. Astaga, 67 ya. 7 detik ya, sekitar 7 detik nanti akan terpotong, tapi nggak masalah karena kita ada di sini ya, nggak akan mengganggu jalannya pertandingan. Oke, Coppa Italia kita mendapatkan 6 juta euro tadi ya, kita menjuarainya, cukup lumayan untuk bisa I expect better from you, you playing is my priority. Oke, sudah 69 Pedro ya, sorry gua nggak bisa mainin lu karena memang ini krusial banget pertandingan, tidak bisa ya. Oke, ini dia, kita fokus kembali ke Serie A ya, setelah kita mengalami kekalahan tadi menghadapi tim promosi benar-benar saja ya. Kita harus bisa mengamankan ini ya. Tentu saja Juventus membuntuti kita dengan asis 1 poin saja ya. Karena mereka juga terganjal ya. Seri tadi yang menghadapi Spezia, sayang sekali memang semesta memang sudah menunjukkan kayaknya kita akan back to back Scudetto dan juga back to back Coppa Italia sudah terjadi tadi. Luar biasa. Ya, Indonesia pasti noni Juventus, Hellas Verona. Berarti kalau Juventus memenangkan pertandingan ini dan kita juga memenangkan pertandingan ini, ya kita akan tunggu saja ya. Kita akan tunggu saja. Ya, apakah kita akan bisa menyelesaikan Scudetto kita di partai ini atau harus menghadapi Juventus terlebih dahulu? Kita tunggu saja. Oke, ini udah aman semua. Oke, ya kita bisa kita bertandang langsung ya ke Bergamo, Stadio Classico ini generik ya, 12 Mei 2024. Referee atau wasit Filippo Giocletti, ultimate 5 menit party clear. Malinovsky, Watkins, wah bahaya ini Musso. Let's go. Ya. Mbak. Mbak. Aduh, bawah lagi. Kita ambil air ya, Mbak. Gua habis, guys. Aduh. Air, Mbak, tolong, Mbak. Air. Airnya habis ini. Oke, kita bisa nyalakan. Sebentar. Oke. Okay. Ya. Jornata ke-37. Dua pertandingan terakhir di musim kita, di musim ini ya. Musim 2023-2024. Ya. Partai yang sangat krusial harus kita menangkan, tapi agak berat, sulit memang, tapi kita akan gunakan line up utama kita tentunya yang baru saja anak-anak ini merengkuh Coppa Italia. Ya, Trofi Coppa Italia musim 2023-2024 tentunya. Ya. Jeremy Boga, Atalanta ini ya. Memang tidak license ya, makanya nama mereka adalah Bergamo Calcio yang di real life seharusnya bernama Atalanta Bergamo ya, dengan logo mereka yang ada perempuannya ya, dengan rambut panjangnya seperti itu ya. Ya, ini dia main-main kita, main-main utama, line up utama kita. Jangan sama-sama saksikan line up ya dari Atalanta Bergamo. Musso ya berada di penjaga gawang, ini sulit sekali Musso nih untuk kita jebol nih ya. Dan kita lihat saja nih, Derun, Toloi, Scalvini, Ceballos, Scott Maynard, Lukman, Lindstrom, Boga, Malinovsky, dan juga Ola Watkins ya. Ola Watkins, oke. Okay. Main-main Premier League. Nampaknya hijrah ke Inggris. Banyak nih ya. Kalau Wilson juga ya di Inter kalau tidak salah. Ya, ini dia main-main kita. Itu saja sudah hafal kita ya, guys. Oke. Langsung saja. Langsung dari Stadion Generik Atalanta Bergamo, Jornata ke-37, dua pertandingan terakhir. Krusial.
Atalanta Bergamo atau Bergamo Calcio menghadapi SS Lazio atau Latium. Selamat menyaksikan. Ya. Ya, terserang oleh Watkins sudah melakukan kick off babak pertama. Malinovski kali ini berikan pada seorang Dani Ceballos. Dani Ceballos berikan pada Boga, Jeremy Boga, Dani Ceballos masih berikan pada Scalvini. Ya, Scalvini berikan pada Jeremy Boga. Masih anak-anak Bergamo. Oh, baik sekali Boga kali ini. Hampir saya tadi direbut oleh seorang asal Abel Wahaya kali ini. Oh my god. Ola Watkins berbahaya. Ola Watkins atau Jeremy Boga ini? Ya si Ola Watkins ya. Kita akan lihat. Ya ah, Lukman ya. Ademola Lukman ternyata yang ya 1-0. Sangat berbahaya ini. Kembali ya. Oke. Sergei Milinkovic-Savic, baik sekali. Astaga, oh dapat lagi kali mungkin. Oke, dapat benar. Sergei, berikan pada seorang Manuel Lazari. Masih Manuel Lazari. Manuel Lazari, berikan pada Jibril. Oh, 1-1, baik sekali. Ambil bolanya Jibril, come on. Game on. Menit ke-7, baru menit ke-7. Sudah ada 2 gol tercipta. Luar biasa. Baik sekali Manuel Lazari, benar-benar emang. Dan finishing yang dilakukan oleh seorang Jibril Sow juga berkelas sekali. Luar biasa, semakin berkembang pemain ini. Ya, Upmeners kali ini. Dengan pada seorang, ya, balik pada penduduk Upmeners. Lindstrom kali ini. Ya, cepat sekali permainan mereka kita lihat. Sangat-sangat ngotot nampaknya. Oke, bagus. Astaga, oh, ada dapat Romagnoli, baik sekali. Oke. Maximiano berikan pada seorang Manuel Lazari. Manuel Lazari kepada seorang Felipe Anderson. Felipe Anderson, baik sekali Felipe. Baik sekali, yuk, come on. Astaga, oke. Ciro, 2-1. Come on. Come on. Come on Lazio, come on. Oke. Menghampiri pelatih mereka. Tentu saja coach ASM memeluknya. Ciro Immobile berbalik unggul kali ini anak-anak SS Lazio. Luar biasa, luar biasa. Momentum untuk bisa kita menjuarai back to back Scudetto Serie A Italia. Immobile. Lukman cetak gol tadi. Baik sekali Antonio Casale, ya Casale, Nicolo Casale maksudnya. Sergei Milinkovic-Savic berikan alah lah lah lah. Baik sekali ya Sergei kali ini, masih Sergei. Berikan pada seorang Casale. Casale kepada seorang Lazari. Balik pada Casale. Nampaknya memainkan delay anak-anak SS Lazio. Mencoba mencari dan mencari. Baik sekali kali ini ada Marusic kepada seorang Mattia Zaccani. Sayang sekali Mattia. Awas. Linovs ada, Romagnoli baik sekali. Casale berikan pada seorang Felipe Anderson. Balikan kembali kepada seorang Lazari. Lazari kepada seorang Immobile. Immobile, ada seorang Sergei. Sergei Milinkovic-Savic. Astaga. Luar biasa. Hampir saja. Tapi Musso mampu tadi untuk bisa menahan. Kali ini seorang Mattia Zaccani berikan pada seorang, oh my god, Nicolo Casale tadi yang dituju maksudnya ya. Ketunggu. Ah, sebuah crossing tadi. Ya. Ciro Immobile luar biasa. Luar biasa Ciro. Ya kali ini Mattia Zaccani. Mattia Zaccani, ah, tidak mampu tadi. Seorang Mattia Zaccani mencoba memplacing bola, tapi Musso lagi-lagi tampil luar biasa.
walaupun sudah kebobolan 2 gol, tapi kiper ini sungguh mempunyai. Oh, kali ini seorang Gabriel Sow lagi dan lagi. Musso save-nya sudah 3 kali berturut-turut. Iya. Ya. Tampak tidak puas ya coach ASM tadi. Ya, kembali. Corner kick ya dengan gaya yang sama. Masih menggunakan oh, kali ini sebuah cross tadi ya. Oh, kali ini Romagnoli lagi dan lagi seorang Musso. Sudah ada berapa kali attempt ini? Shot on target. Luar biasa Musso. Luar biasa. Oke. Okay. Oke, okay, nampaknya kita boleh mungkin ya. Ya, bagus ini. Mati ya. Mati ya. Astaga. Dapatkan oleh anak-anak Bergamo kali ini. Scalvini depan langsung berikan pada Malinovsky. Malinovsky berikan pada seorang oke oleh Watkins tadi. Ada Chaloba, baik sekali. Sergej Milinkovic-Savic, awas. Ya, berikan pada Gabriel Sow. Astaga, bagus, bagus Gabriel, come on. Berikan pada seorang Felipe Anderson. Felipe Anderson. Felipe Anderson masih. Berikan pada seorang Lazari, terlalu lama, terlalu lama. Ada Mattia Zaccani, ah tidak kuat Mattia Zaccani tadi. Oke, okay. Ah bagus banget. Oke, okay. Ini dia. Ah nggak mau guys, guys. Ceballos kali ini. Dani Ceballos, masih Dani. Malinovsky, anak-anak Bergamo kali ini mencoba keluar dari kurungan anak-anak SS Lazio tadi. Awas, Boga, Jeremy Boga, ada Casale, tapi ah baik sekali Romagnoli. Chaloba, ada Marusik. Berikan pada seorang Ciro Immobile, ah kosong ini, ayo. Ah, terbaca guys oleh Toloi, baik sekali Toloi. Ya, oh 3-2-1 ini. Berbahaya tadi. Menit 1 menit lagi. Akan berakhir. Oke, kali ini Mattia Zaccani. Mattia Zaccani. Masih Mattia. Ada Sergej. Astaga. Oke, habis it. Habis it. Oke. Kita bisa matikan dulu mungkin. Tadi pipa dimatikan ya. Oke. Oh, ini udah mati kayaknya ya. Enggak ya. Oke. Ya, kita matikan dulu aman ya. Ya. 1-2. Masih berbahaya ini ya. Harus ada satu gol lagi untuk bisa mengamankan di babak kedua nanti. Sebenarnya tadi kita harusnya bisa mencetak gol itu. Peluang banyak sekali. Oke, babak kedua sudah dilakukan tadi oleh seorang Ciro Immobile. Baik sekali. Romagnoli berikan langsung ke depan pada seorang Mattia Zaccani. Ayo dong. Mattia Zaccani kali ini. Pada seorang Adam Marusik. Baik sekali Adam. Masih Adam Marusik. Baik sekali. Bagus sekali. Adam. Masih Adam Marusik. Oh my God. Sangat-sangat memaksa tadi. Seorang Adam Marusik. Oh Marusik ngapain itu? Ya. Ayo. Oh, gak mau lagi. Oke, kali ini dari Ceballos berikan pada Lindstrom. Bahaya ini. Mereka udah mulai gocek-gocek. Bahaya kalau kan. Oke, ada tadi Romagnoli. Luar biasa. Ayo. Ah, bagus. Lazari kali ini. Ah, santai dulu. Santai dulu. Gak akan kemana gunung dikejar. Come on. Gabriel Sow, oke, baik sekali. Oke, oke, oke. Astaga, ini dia. Come on. 3-1. Sergej Milenkovic Savic memamankan keunggulan 3-1. Musso tampak geleng-geleng kepala tadi.
Lihat teman-temannya di belakang mereka. Kocar kacir dibuatnya ya. Oleh serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh anak-anak asuhan coach ASM ini. Sergei Milinkovic-Savic. Luar biasa. Ya, kali ini seorang Watkins. Dapat oleh Jibril So tadi ya. Oke, Immobile kali ini. Baik sekali Immobile. Berikan pada Jibril So. Ada seorang Zakani. Zakani kali ini kembali kepada seorang Immobile. Immobile masih Immobile. Ah, Felipe Anderson. Ada Jibril So. Oke, masih. Santai aja dulu. Berikan pada seorang Manuel Lazari. Manuel Lazari, umpan dia. Oke. Terlalu tajam umpan. Oh, Lazari kali ini. Berikan pada Sergei. Sergei kepada seorang Adama Rusik. Adama Rusik, umpan dia. Crossing tadi maksudnya kepada Sergei. Ah, sayang sekali. Lukman kali ini, Jonathan Lukman. Baik sekali anak-anak Lazio bermain cukup taktis, cukup sporadis dan juga sangat disiplin. Ya, opener sekali ini. Bergamo masih mencoba untuk setidaknya mencari gol, memperkecil keadaan. Ah, bahaya ini, awas. Jonathan Lukman yang tampil luar biasa pada pertandingan kali ini. Ya, baik sekali Casale. Good, come on. Mungkin kita bisa mengganti seorang Mattia Zaccani. Ini agak-agak kurang nih Zaccani ya. Oke, Noni Madueke. Boleh Orsolini kali ya main ya. Oke. Jibril So padahal lumayan mainnya ya. Tapi kita harus bisa menambah lagi daya gedor tentunya ya. Untuk bisa mengamankan partai ini ya. Ya. Dua pemain masuk. Noni Madueke dan juga Ricardo Orsolini. Untuk menggantikan seorang Mattia Zaccani dan juga Jibril So. Ini kita belum tahu ini ya. Update skor Juventus ya. Karena bermain berbarengan ini ya. Dengan kita. Oh baik sekali Orsolini. Berikan pada seorang Noni Madueke. Noni Madueke nampaknya Noni Madueke ingin menciptakan gol. Oh, masih tertahan Noni Madueke. Seorang musuh, baik sekali. Ya, Felipe Anderson kali ini mencoba untuk mengambil tendangan juru ini ya. Ya, Felipe Anderson, baik sekali ini. Come on, Alessio Romagnoli. Ya, 4-1. Sudah lama sekali nih ya kita nggak mendapatkan gol dari sundulan ya. Ya, luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa. Pemain back tengah kita ini ya. Ya, aplaus diberikan pada seorang coach ASM. Pelatih yang sangat bertangan dingin ini ya. Yang tugasnya double dengan menukangi timnas Italia juga. Dan kita akan memainkan laga atau juga kompetisi Euro 2024 tentunya di Jerman. Lukman kali ini baik sekali, tapi terlalu lama Lukman. Kita lagi on fire soalnya ini ya. Orsolini kali ini. Baik sekali Orsolini berikan pada seorang Noni Madueke. Masa iya? Nggak juga. Oh my God, Noni. Oke, kita sudah aman lah 4-1 ini ya. Kita bisa berikan kesempatan kepada pemain-pemain lain ya. Miretti mungkin. Oke, Patrick mungkin. Tadi
Ancelieri tentunya. Ya, oke. Okay. Baik sekali. Ya, tiga pergantian pemain. Seorang Sergei. Melihat Kovic Sabs yang tadi mencetak gol ya. Bahkan Brace mungkin. Oke, okay. Kali ini kembali seorang Felipe Anderson. Mencoba peruntungannya kembali. Untuk bisa melakukan tendangan penjuru ini. Kita lihat lagi-lagi guys. Patrick baru masuk tadi. Langsung memberikan impact yang sangat-sangat baik sekali. Sundulan kepalanya tadi. Ya, Patrick, dua back tengah kita hari ini mencetak gol pada pertandingan di giornata ke-37 ini. Serie A Italia tentunya. Ya, baik sekali Patrick. Kita lihat sekali lagi. Iya, bagus banget. Bagus banget, oke. Harus memungut bola dari sarangnya sendiri. 5 gol dari seorang musuh tadi ya. Oke, pergantian pemain tadi dari Bergamo, Calcio atau Atalanta. Ya, kita lihat siapa yang akan diganti tadi. Iya. Oke, Patrick 1 golnya. Oh, baru gol perdana seorang Patrick ya di kompetisi ini. Ya, Milancuk. Ada Kasali. Ya, Milancuk tadi diganti tadi ya. Masuk maksudnya Robin Gosen kali ini. Robin Gosen juga tadi ya, masuk. Astaga, Fabio Miret. Alah, sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan kali ini. Ola Watkins berikan pada seorang Milancuk. Ada Kasali, baik sekali. 5 menit waktu normal diberikan wasit untuk bisa mengakhiri tandingan babak kedua ini. Ya, Cancellieri kali, baik sekali Cancellieri. Masih Cancellieri dengan kecepatannya. Luar biasa. Allah lalal berikan pada seorang Adama Rusik. Ada seorang Orso. Astaga. Kayaknya cukup udah 5 gol aja ini. Musso. Oke. Okay. Sebenarnya bisa lebih ini. Ayo, come on. Oke. Okay. Cancellieri. Cancellieri. Masih Cancellieri. Nampak maruk sekali, tapi astaga, hampir saja tadi maruk. Maruk nggak tuh? Aduh. Egois ya, bahasanya jangan maruk dong om. Salah tadi. Orsolini kali ini, ya. Oke, kita tunggu apakah yang terjadi. Oke, Juventus menang nampaknya. Dan kita akan memainkan partai hidup mati menghadapi Juventus tentunya di laga pamungkas giornata ke-38 Serie A Italia. Ya, 5-1 kita unggul. Dari tamu kita, Atalanta Bergamo atau Bergamo Calcio. Ya. Lalu gol-gol yang disahkan dari Lorenzo, Immobile, Sergi, Romagnoli dan juga Patrick. Baik sekali. Sempat tadi ada gol dari ada Ademola Lookman ya yang mewujudkan kita 59% ya. Possession ball jauh sekali ini ya. Oh, tidak ada. Oke, okay, Romagnoli. Satu golnya tadi ya menjadi a man of the match. Seorang back tengah menjadi man of the match. Coba itu. Oke. Okay. Bisa langsung saja masuk ya ke Oke, okay, Juventus menang 3-1 atas Hellas Verona dan pertandingan selanjutnya menjadi pertandingan final ini ya. Dan tunggu apakah bermain di Stadio Olimpico atau kita bermain di kandang mereka. Ini kalau di kandang mereka berat sekali ini ya. Di Allianz Juventus Arena tentunya ya. Oke, gracias. Oke. Kita masih lama ini ya. Oke, scouting tidak usah ya karena sudah banyak tadi masuk. Oke, kita weekly schedule kita lihat. Oke, kita bermain di Stadio Olimpico ternyata guys. Memang semesta ini kayaknya udah, tapi ya jangan sombong dulu sih. Jangan belagu-belagu dulu ya anak-anak. Semua harus tetap fokus ya. Satu lagi. Kita harus bisa paling tidak seri. Jika seri saja ya, kita bisa mengamankan titel Scudetto back to back
di musim 2023-2024 ini tentunya. Oke. Okay. Ya, pas waktunya ini ya. Ya. Kita bisa langsung saja menuju ke tanggal 19 Mei 2024. Menghadapi Juventus yang tentu saja. Ya, ada satu chat Pedro Rodriguez minta dimainkan. Kayaknya tidak bisa, Nak, ya. Ini krusial sekali pertandingan ini, ya. It was you the first, ya. Kita selang-selangin aja dulu, ya. Ada konten dia juga kayaknya. Oh, dia juga mau ini kan, ya. Pensiun. Oke, kita bisa press conference untuk laga krusial sekali ini, ya. Sangat-sangat krusial untuk bisa memastikan kita juara Serie A Italia, Scudetto Serie A Italia musim ini tentunya 2023-2024 ya. We deserve it ya. Do you feel the lads are it to take this step into history books? Okay, back to back Scudetto tentunya. Okay, lads will everything. The lads will give everything. Yeah. Okay, how do you plan to approach the game? Let's keep it tight, tentunya. Non c'è tempo per altre domande, mi dispiace. Ya, kita tetap sangat-sangat fokus tentunya ya. Keep it tight ya. Sangat-sangat tetap nih ya. Oke. Okay. Oh, Juventus pakai baju apa ini kalau begitu? Untuk jersey-nya ya. Pink. Hitam. Oke, okay, pink boleh. Ya. Biar nggak terlalu ini ya. Ya, ini adalah laga terakhir dan semua tim bermain ya. Kita akan tunggu saja, kita akan lihat klasemen akhir nanti ya. Ya, mungkin boleh juga kita lihat dulu klasemen ya sementara ya. Untuk mengakhiri musim ini tentunya ya. Ya, ini dia. Ini dia ya, Lazio, ya Juventus, Roma berada di posisi ketiga. Dan Napoli, Inter dan Milan terjungkil ini ya. Di posisi 5 dan 6. Milan akan bermain di Conference League, Inter akan bermain di Europa League nantinya. Oke. Okay. Dan di posisi bottom 3, ya Frosinone yang baru saja mengalahkan kita tadi ya di pertandingan pertama di konten ini. Parma dan Genoa dipastikan untuk turun kasta ke Serie B ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita bisa langsungkan saja. Jornata terakhir kita, jornata pamungkas kita ke-38. Lazio menghadapi Juventus. Oke. Okay. Ada berbeda perolehan poin, 1 poin saja ini ya. Terus bisa memanfaatkan seutuhnya ini ya. Fabio Miretti, oke, okay, tidak perlu. Oke. Okay. Oke, okay, kita bisa langsung saja ya. Jornata pamungkas Serie A Italia musim 2023-2024, SS Lazio dan juga Juventus yang sama-sama mencari 3 poin untuk bisa mengamankan title Scudetto Serie A Italia musim 2023-2024. Stadio Olimpico, 19 Mei 2024, referee Gustavo Apollonio, ultimate 5 menit hujan. Disertai dengan hujan. Let's go. Hanya butuh waktu hasil seri saja ya. Tentunya kita tidak membiarkan begitu saja ya. Kita harus tetap menyerang. Karena kalau hanya bertahan, ya lawan yang kita hadapi adalah Juventus ya. Peringkat kedua di bawah kita ini ya. Dan mereka sangat-sangat bernyali dan sangat ngotot. Nampaknya nanti akan mencari kemenangan ini ya. Hari ini bagaikan hidup, pertandingan hidup dan mati. Siapa yang menangkan pertandingan ini, dialah yang akan menjadi juara Serie A Italia. Ya, ini dia. Jornata pamungkas ke-38 Stadio Olimpico. Lazio atau Lazio menghadapi Juventus. Dalam perburuan Scudetto, siapakah yang akan merengkuh dan juga mengangkat trofi Serie A Italia musim 2023-2024? Ya, sangat-sangat luar biasa pemain-pemain Juventus, kita lihat.
ada Marusic ya. Felipe Anderson. Sergei Milinkovic Savic. Ya, ini dia main-main kita. Lazari, Nicolo Casale, Maximiano, ya Luis Maximiano dan Il Capitano Ciro Immobile. Nah, ini dia main-main Juventus. Ada Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Roberto Firmino, coach ASM. Menatap laga ini dengan penuh-penuh fokus dan konsentrasi tentunya. Ilkay Gundogan ya. Uge Fesni. Kiper veteran dari Polandia ini ya. Wojciech Szczęsny ya. Susah sekali ya. Untuk bisa melafalkannya ya. Oke, ini dia line up dari SS Lazio seperti biasa. Luis Maximiano di penjaga gawang. Lazari dan Marusic full back kanan dan kiri. Tiga back tengah kita, Caloba, Romagnoli, Casale, Gibril Sow dan Milinkovic ada di tengah. Ya, winger kanan kiri kita Zakani, Philip Anderson dan di depan Il Capitano Ciro Immobile. Dan ini dia Juventus dari manager Maximiano Allegri. Ujot Szczęsny, Bremer, Gabriel, Rugani, wow. Wimares, Goretzka, Gundogan, Federico Chiesa, Canales dan juga Vlahovic dan Roberto Firmino. Langsung dari Stadio Olimpico Roma, Giornata Pamungkas ke-38. Siapa yang akan menjadi Scudetto? SS Lazio atau Juventus? Selamat menyaksikan. Ya, sudah dilakukan kick off babak pertama tadi oleh seorang Ciro Immobile. Caloba kali ini berikan pada seorang Marusic. Marusic berikan maksudnya tadi Marusic kepada seorang Mattia Zaccagni. Gundogan kali ini, Ilkay Gundogan. Baik sekali, berikan pada Federico Chiesa. Dusan Vlahovic, ada Canales, Sergio Canales, berbahaya kali ini, astaga, awas Vlahovic kali ini, santai aja, baik sekali Gibril Sow kali ini, ya Mattia Zaccagni kali ini, baik sekali Mattia Zaccagni, berikan pada seorang Felipe Anderson, tidak offside, onside ini Felipe Anderson oh my god, ada Gabriel. Hampir saja guys, astaga, masih ada Gabriel. Luar biasa. Oke. Mattia kali ini. Mattia Zaccagni. Oke, shit. Oke, penalti kita dapat oleh seorang Gabriel. From hero to Bremer ya, sorry. Bremer ini ya, bukan Gabriel ya. Iya. Menyentuh lengan kanan dari seorang Bremer tadi. Oke. Ciro Immobile kali ini yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Tendangan penalti yang akan membawa Lazio unggul kah atau tidak? Kita tunggu saja. Come on. Scudetto. Come on, Scudetto, back to back. Let's go. Let's go. Ciro Immobile, good. Luar biasa. Baik sekali. Sangat luar biasa, Ciro Immobile. Berapa golkah dia ini, kita akan lihat. Sudah di atas 35 gol sih ya seorang Ciro ini ya. Ya. Casale kali ini. Ciro Immobile. Oh, tidak dikasih tahu ini berapa golnya doi. Ya, Canales kali ini berikan pada seorang Chiesa, kembali pada Canales, Sergio Canales. Federico Chiesa. Berikan pada Ilkay Gundogan. Masih Kai Bruno, ada Sergei, baik sekali Sergei, berikan pada seorang Felipe Anderson yang tampil luar biasa, baik sekali. Bagus sekali Felipe. Oke, offside tampaknya seorang Manuel Lazari tadi. Lebih dulu terperangkap offside. Iya, kena jempolnya doang itu. Sit. Oke. Gabriel kali ini. Aduh.
Oh, langgaran dong seat. Oke, good. Good banget seat, good. Menit 15. Masih unggul sementara SS Lazio untuk bisa mengamankan Scudetto di musim 2023-2024 ini. Jibril So kali ini. Jibril So, masih Jibril So. Ketunggu. Ketunggu Jibril So. Astaga, pressing bolanya. Masih sangat mengecewakan ya. Oke. Hampir saja tadi, tapi sayang sekali. Menit 17. Menunggu dan menunggu ini, menit demi menit akan menjadi sangat lama sekali untuk Lazio ini. Vlahovic, Dusan Vlahovic kali ini. Oh, baik sekali kali ini ada. Oh, masih ada. Oh, ternyata sudah mulai anak-anak Juventus ini. Alah, ngapain gitu? Astaga, oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Lazari berikan pada seorang Sergei tadi. Ya, kali ini baik sekali. Oh. Oh, astaga. Seorang Gabriel tadi baik sekali. Ah, ada dong. Bagus, masuk. Baik sekali Lazari kali ini. Masuk aja udah sana. Sana, 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 sana. Oh, bagus. Ah, nggak paham. Nggak paham. Ah, lagi-lagi. Chiesa kali ini. Memotong tadi. Oh, bagus. Yo. Bagus. Jibril Sow. Iya. Ciro Immobile. Luar biasa. Luar biasa. Scudetto back to back nampaknya akan tercapai, akan tercipta oleh SS Lazio. Baik sekali. Sebuah iya. Selebrasi dari seorang Coach ASM. Ya, Gundogan kali ini 2-0 sudah Lazio unggul dari tamunya Juventus. Goretzka kali ini berikan pada seorang Dusan Vlahovic. Dusan, masih Dusan, berikan pada seorang Canales, Sergio Canales. Baik sekali Canales. Ada seorang, baik sekali Chalobah. Ya, hasilkan corner kick. Lagi kita lihat. Iya, manis sekali tuh. Sebuah gol dari seorang kapten tim. Oh my god kali ini. Oke, bagus sekali Luis Maximiano. Ya, Jibril So kali ini berikan pada seorang, aduh, Capitano tadi maksudnya, Rugani. Dan ya, Rugani kali ini juga pada Dusan Vlahovic. Ada dong, mau kemana om? Santai aja dulu, delay aja dulu, ya kan? Ini 35, santai aja. Oke, Romagnoli kali ini berikan pada seorang Sergei. Sergei kepada seorang Immobile. Masuk yuk. Bah, dapet ini, good banget. Seorang Jibril So. Jibril So, 3-0. Tampak mudah nampaknya ini, mudah ini. Come on. Ya. Jibril So, ya, berkali-kali dia bermain. Berkali-kali juga dia mencetak gol, luar biasa. Luar biasa. Jibril So. Iya, sangat-sangat luar biasa. Iya. Oke. Okay. 3-0 kita unggul di babak pertama ini. Luar biasa anak-anak pasukan biru langit ini, Bianco Celesti ini. Oh, sangat maksa ini Canales. Sergio Canales berikan pada seorang Federico Chiesa, tapi lagi-lagi dihentikan. Alah, umpannya kemana om? Alah, lah, lah. Astaga. Ayo, Goretzka kali ini. Awas. Ah, bagus dapat, tapi ada dong. Baik sekali Matia Zaccani kali ini. Masih Matia, baik sekali Matia. Baik sekali berikan pada Jibril So.
belakang dia. Berikan pada seorang Jibril Sow. Jibril Sow! Astaga! 2 menit waktu diberikan oleh wasit, perpanjangan waktu extra time. Di babak pertama ini. Ya. Gabriel. Tampak begitu baik sekali ya pemain satu ini. 2 menit saja diberikan waktu extra time oleh wasit di babak pertama ini. Canales kali ini. Belakang dia udah habis hit ini hit. Masih bisa diberikan kesempatan. Jibril Sow, oke, habis dulu hit. Oke, good. Kita bisa matikan mungkin. Tadi lupa kita matikan ya. Oke, audio. Oke, benar. Ya. Unggul 3-0. Menantikan saatnya SS Lazio back to back untuk bisa mengangkat trofi Scudetto Serie A Italia musim 2023-2024 ini. Luar biasa, Immobile Brace dan Jibril Sow menjadi pembeda di babak pertama tadi. Luar biasa, luar biasa. Oke, pertandingan lainnya tadi ya, tidak perlu kita lihat lagi karena ya sudah jelas tadi ya yang terdegradasi dan juga bermain di Eropa musim depan. Ya, dua tadi sudah dilakukan tadi ya oleh seorang Dusan Vlahovic. Bruno, Valentin Goretzka. Astaga, bahaya ini. Aduh. Oh, luar biasa Romagnoli. Ya, Felipe Anderson berikan pada seorang Ciro. Ciro pada seorang Lazari. Lazari ke... Terlalu memaksa itu tadi umpan terobosannya ya. Oh, luar biasa kali ini Matija Kani pada seorang Marusik. Caloba kepada ya, kali ini seorang Federico Chiesa. Chiesa mau kemana om? Ya, dikejar oleh seorang Lazari. Astaga, keras banget itu tuh tackling. Astaga, kartu merah nampaknya. Expulso, oh my god. Lazari mengubah skenario ini nampaknya. Ayo, 10 pemain. Astaga, oke. Keras sekali itu tadi. Sangat-sangat bahaya itu tadi, oke. Zakani aja kalau gitu. Pellegrini bisa kita mainkan di sini. Pellegrini lah, ayo bisa. Oh, oke, good. Masih ada luka Pellegrini yang notabene adalah seorang pemain Juventus ya. Ya, Mattia Zakani digantikan oleh seorang Luca Pellegrini. Ya, kita tunggu 10 pemain SS Lazio akankah bisa. Oh, bagus. Tidak ada kesulitan nampaknya. Luca Pellegrini kali ini. Luca Pellegrini. Umpan berikan. Ah, maksudnya tadi pada seorang. Baik sekali. Masih. Felipe Anderson. Oh, nampaknya. Seorang Ciro Immobile. Iya. Ala-ala lawas. Come on. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Ya, Sergei Milenkovic-Savic. 10 pemain menghadapi 11 pemain, tidak ada masalah. Ya, luar biasa. Luar biasa. Sergei 4-0. Lazio unggul. Bruno Jumaires berikan pada seorang Goretzka. Baik sekali. Balik dulu. Santai. Ya, berikan pada seorang Nicolo Casale. Nicolo Casale kepada seorang Pellegrini. Awas, dapat Immobile. Oh, bagus sekali Romagnoli. Romagnoli pada seorang Ciro Immobile. Jangan ke belakang. Ngapain ke belakang back pass? Sebuah kesalahan itu. Tentu saja ini menjadi ya Roberto Firmino kali ini. Ah, bagus sekali Casale. Kalau bisa clean sheet, kalau bisa, ayo. Ya, ini dia Marcus Thuram.
masuk menggantikan seorang Ilkay Gundogan. Dimana ada Ilkay adalah seorang kapten ini ya, digantikan oleh seorang Thuram. Oh, berbahaya. Firmino tadi sebuah sundulan kepalanya tadi hampir saja kita lihat sekali lagi tendangannya. Oke, ada tadi seorang Maximiano. Oh, bahaya kali ini. Ada seorang Luka Pellegrini kali ini. Kali ini seorang Felipe Anderson. Berikan kepada seorang Capitano Ciro Immobile. Bagus sekali. Ciro berikan pada seorang Sergei. Sergei Milenkovic Savic. Praise doi. Luar biasa. Tidak masalah. Satu pemain hilang. 10 bermain 10 pemain. Menghadapi 11 pemain Juventus tidak mengurangi daya dobrak. Memang mental Juventus sudah hancur ya. Babak pertama tadi sudah kebobolan 3 gol dan harus bisa mengejar ketinggalan 3 gol dan akhirnya mereka. Tapi sayang sekali ya Manuel Lazzari ya. Enggak tahu ini di musim depan apa dihapus bench match benchnya ya. Atau ya band-bandnya ya. Atau hukuman satu kali pertandingan ya. Waduh. Oke, bagus banget Calobah. Oke, kita bisa mungkin rotasi ya. Kita bisa rotasi lah ya. Seorang Noni. Seorang Fabio Miretti. Boleh Sergei nanti ikut di itu aja ya. Orsolini boleh. Oke, kita ini dulu. Bisa forward bisa aja agresif. Oke, ini juga. Oke. Aman, kemudian udah semua udah 4 ya. Ancelieri. Oke, nanti aja ya. Oke. Ya. 4 pemain, 3 pemain ya. Masuk Miretti, Madueke, dan Orsolini. Sudah unggul 5-0. Tinggal menunggu detik-detik kita merayakan Scudetto. Scudetti. Back to back. Ya, bagus banget sih emang. Ya, kali ini seorang Noni Madueke. Noni Madueke sangat-sangat lihai. Sangat lihai sekali kita lihat. Kita lihat guys. Noni Madueke 6-0. Tidak mau melakukan kesalahan untuk kesekian kalinya. Noni Madueke. Anti klimaks kali ini untuk Juventus tentunya ya. 6-0. Masih akan terus berlanjut ini gol tampaknya. Satu kartu merah tidak menyurutkan tekad dari anak-anak SS Lazio, anak-anak biru langit ini. Lang ibu kota untuk bisa menangkan partai ini, untuk bisa mengamankan gelar Scudetto back to back. Kenapa box to box mulu sih gue ya? Oke, kali ini tidak menyurutkan kan? Kan gue bilang tidak menyurutkan. Riccardo Orsolini kali ini. Riccardo Orsolini, astaga. Hampir saja 7-0 tadi ya. Ya. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Luar biasa. 6-0 tercipta 6 gol di Stadio Olimpico Roma ini. Olimpico Italia ya. Jangan pakai Roma lah. Oke. Calobah berikan pada ada merusik tapi dapat baik sekali. Baik sekali kepada Orsolini. Orsolini kepada seorang Fabio Miretti. Fabio Miretti kali ini berikan pada seorang Noni hampir saja. Ya. Sigilio masuk nantikan seorang Roberto Firmino. Oke. Ya. Kali ini Madueke, masih Madueke. Berikan pada seorang Ciro Immobile. Ada Romagnoli. Berikan, mau kemana? Aduh, ke sana.
Awas, Federico Chiesa kali ini. Ada seorang Thuram, Marcus Thuram, kepada Federico Chiesa kembali. Ya. Marcus Thuram baik sekali, Chalobah. Langsung berikan pada seorang Immobile. Kosong itu. Ah, tapi dijaga. Ah, offside nampaknya. 3 menit. 3 menit lagi. Kita akan sama-sama saksikan back to back Scudetto SS Lazio yang masih punya hutang di kompetisi Eropa tentunya. Sulit sekali kita menjuarai kompetisi Eropa. Ya, mungkin kemungkinan mudah-mudahan di tahun ketiga nanti ya. Kompetisi Eropa SS Lazio ya, sudah habis set. Iya. Come on. Juara kita SS Lazio. Come on. Scudetti. Enam nol. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya. Perjalanan yang luar biasa. Satu musim penuh, penuh dengan drama, penuh dengan intrik, penuh dengan segala macam yang terjadi di musim tersebut. SS Lazio, Bianco Celesti, asuhan coach ASM, mampu back to back Scudetto, juara Serie A Italia 2 tahun berturut-turut. Kita akan lihat seorang Il Capitano, Ciro Immobile, mengangkat trofi Scudetto Serie A Italia musim 2023-2024 ini. Selamat, congratulations, Bianco Celesti, juara Serie A Italia musim 2023-2024. Thank you. Eh, sebentar ya guys ya, ini aduh. Geser mulu ini, gawat ini. Astaga. Oke. Okay. Sangat luar biasa apa yang ditunjukkan tadi oleh anak-anak SS Lazio. Akhirnya kita menjuarai juga ya. Permintaan bot ya sudah aman ya. 1% saja 2% ya. Kita unggul ball position ya. Aduh, 5,7 siapa itu? Rossolini kayaknya. Oke, okay, benar ya. Mazzarri 5,5 kartu merah tadi ya. Aduh. Halo Ibrahim. Berikan asis kalau nggak salah tadi ya, oh enggak ya. Oke. Ciro Immobile 3 asis 2 golnya menjadikan dia seorang man of the match tentunya ya. Pertandingan kali ini dan kemungkinan akan menjadi player of the year ya. Oke, kita lihat untuk pemain Juventus ya. Gabriel, hanya Gabriel memang yang sangat baik sekali. Gabriel Magalhães ya tadi ya. Ya. 6-0. Clean sheet kita dapatkan di akhir pekan Serie A ini ya. Milan unggul, Inter unggul ya. Saya lihat Roma tadi, tapi memang Roma sudah aman di posisi keempat ya. Ya, kita bisa post match after match dulu ya. Ya. You could have asked for more dramatic climax. Last game of the season you clinch the title. What was the achievement? Okay. The boys have been fantastic all season lah ya. Oke, okay. New team complete, magnificent double. Oke, okay. Adding Serie A team trophy and Coppa Italia.
Nasional which already the boys have been brilliant. Ya, diberikan untuk seluruh pemainnya. So Lazar is going with suspend after today. Will be mixed ya. Sama change your tactic for the next game. Oh, kan masih di musim depan, guys. Will be okay, I'm sure. Ya. Oke. Gracias tutti. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande. Gracias tutti. Gracias, gracias, gracias. Ya. Oke guys ya, kita bisa lihat 4 inbox ya. Pedro final appearance ya. Halo team, we like honor player the first entire playing career to the club. We feel that the manner in which you had handle Pedro, ah sayang sekali sih Pedro harus tadi main ya. Kita nggak tahu di awal kalau kita bisa kalau pertandingan itu menjadi ketat ya. Dan kita tidak bisa mengambil ya sebuah kesalahan sedikit pun gitu ya. We feel your decision was not in keeping with our club image and culture. As a matter of record, we expect better from our management team. Okay, interest El Arauch. Okay, nama Sarah. Natium. Okay, turnamen prize money. Kok 100 juta doang? Padahal kayaknya hampir 300 ya. Nggak ngerti gue. Player suspense, satu match ban. Okay. Best team performance in the competition, the club has received precious pound. Okay. 100 juta euro ya akan dibudgetkan nanti ya di musim ketiga kita nanti ya. Oke, kita bisa lihat mungkin news ya. Ya, ini dia Lazio double up ya. Lazio mendapatkan double trophy ya, and the road of Pedro. Oke, Pedro menyatakan pensiun ya. Goal record ya, tied 38 gol, kompetisi rekor. Oke, Inter Parma 3-1. Ini dia breaking news, team of the tournament tidak ada pemain kita. Lihat, lihat, tidak ada pemain kita, pasti tidak ada. Siapa itu? Pemain-pemain kita ini juara, masa nggak jadi player of the year? Player of the tournament, gimana sih? Club news, dominasi Lazio, nail Serie A title. Oke, okay. Juventus chasing Latium. Oke, okay. Player of the tournament saja, seorang Ciro Immobile. Ini untuk Serie A kan ya? Oke, okay. Coppa Italia final review. Oke, okay, ya kita bisa lihat klasemen standing akhir. Oh, ini Italia kita bergabung di, bersama grup A ya. Italia, Prancis, Polandia, Wales nanti ya. Wales ya. Kita lihat ya. Ini dia klasemen terakhir kita. Lazio ya menjadi Scudetto dengan 87 poin. Juventus di peringkat kedua 83 poin. Roma 81 poin. Napoli 78 poin ya di peringkat keempat. Empat tim itu akan bermain di UEFA Champions League musim depan. Dan ini tiga tim bottom 3 ya, Frosinone, Parma, dan Genoa akan degradasi ya tentunya. Oke okay. Ya, kita bisa lihat dulu ya. Oke okay. Di mana ya? Other League ya. Kita akan lihat siapa tim-tim yang akan promosi nantinya ya. Seri B kali ya. Oh, jauh amat. Mana nih EFL Seri B KT. Loh, Seri B mana? Oh, Seri B KT tadi kali ini ya. Oh, ini dia Seri B. Iya benar ya, Empoli, Pisa, dan Palermo yang akan masuk ke zona Empoli dan Pisa yang langsung lolos otomatis untuk bisa promosi ke Serie A. Oke okay guys, kita bisa recap dulu pertandingan-pertandingan yang telah kita mainkan ya. Empat pertandingan telah kita mainkan tadi. Ada partai menghadapi Frosinone, kita kalah 2-3 ya di giornata ke-36. Kemudian Coppa Italia, final Coppa Italia kita memenangkannya dengan 5-2 dan kita merengkuh trofi back-to-back Coppa Italia. Kemudian ada di tanggal 12 ada pertandingan menghadapi Atalanta Bergamo, kita memenangkannya dengan skor 1-5 dan kita menjadi Scudetto back to back di tahun ini 2023 di musim ini tentunya menghadapi Juventus kita menang dengan skor 6-0. Terima kasih. Inilah dia musim kedua kita double winner. Kita memenuhi ekspektasi board. Next kita akan bermain di Italia Road to Glory di episode kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Subscribe, like, dan komen. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa selalu istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, pokoknya jaga kesehatan selalu ya guys ya. Doakan selalu kalian sehat dan juga rezeki kalian melimpah. Dari gua cukup sekian, inilah konten gua. Kita juara, kita rayakan bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.